Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Nasirullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjajal AI baru besutan Google yang baru diresmikan pada 21 Maret 2023 yang lalu. Namanya adalah Google Bard, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan cari di Google, ketik aja Google Bard atau Bard Google gitu teman-teman. Kemudian seperti ini, silahkan teman-teman masukkan, klik aja teman-teman ya. Seperti biasa, kemudian kita coba try Bard nih. Ternyata untuk Google apa namanya, untuk akun ini tidak mau teman-teman. Jadi kalau untuk akun belajar kita tidak mau. Coba kita coba ke akun yang lain teman-teman. Coba pakai yang ini, kita coba lagi Google Bard. Kita coba aja. Nah, seperti ini. Kita coba try Bard dulu, kemudian more, kemudian terus sampai I agree nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman kalau mau pengen dapat update, klik ini. Kalau tidak ada usah aja, teman-teman. Seperti ini. Kita coba sekarang, teman-teman ya. Tolong buatkan sintak untuk pembelajaran discovery learning misalnya teman-teman. Kayak gini. Kita coba submit. Apakah mirip apa? ChatGPT ya? Mirip, model-modelnya sama, mirip ininya, tampilannya juga mirip teman-teman. Injon ini keluarnya bahasa Inggris teman-teman ya. Wah, repot juga nih maksudnya, apa belum support ya. Caranya kalau pengen langsung ke Indonesia, coba teman-teman transit saja teman-teman ya. Transit to Indonesia aslinya ini. Nggak mau, bentar. Masih bahasa Inggrisnya, kita coba coba lagi. Tolong buatkan tolong beri contoh stimulasi kepada stimulasi dalam pembelajaran. Ini teman-teman, stimulation ya. Coba contohnya. Kita jalankan lagi. Agak lama teman-teman ya. Lebih cepat ChatGPT. Ini jawabannya bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris semua teman-teman. Coba translate aja langsung teman-teman. Tadi kita harus translate dulu teman-teman ini. Translate. Kalau anda kita coba ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus transit dulu ke bahasa yang lain teman-teman, ke Indonesia ya, biar hasilnya ketahuan. Jadi untuk saat ini masih enak ChatGPT masih seperti ini. Ini translate. Ini teman-teman ya. Jadi harus kita translate begitu. Ini stimulasi. Ini contohnya stimulasinya juga ada nih. Kegiatan langsung, kegiatan memberikan mahasiswa pelajaran melakukan misalnya seorang guru sains. Ini contohnya teman-teman ya. Sudah bagus jawabannya, cuma karena pasalnya masih bahasa Inggris, kita pak kita cari ke fake-nya ini ya. Apakah memang detiknya hanya beberapa tertentu ya? Oh, ini teman-teman. Bahasanya untuk saat ini Bard is available in English, US, English, Japanese, and Korean. Jadi hanya bisa untuk bahasa Inggris, Jepang, dan Korea, teman-teman. Jadi caranya tadi kalau teman-teman mau kayak tadi, teman-teman bisa langsung translate kayak itu teman-teman ya. Translate ke bahasa Indonesia ya. Wah, begitulah ya. Percobaan pertama menggunakan Google Bard ini. Semoga kedepannya tambah bagus dan sudah support bahasa Indonesia langsung.
Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.